Rohli Sodri, Wayasri Amri, Rahlul Ruqdatan Lil Iskandani, Yaakob Kauli. Yang saya hormati tim seminar proposal atas nama saudari Devi Putri Yuliani ya? Iya Pak. Oke, dari Prodi Pendidikan Biologi? Iya Pak. Dengan NPM-nya 18110600075. Dengan judul proposal skripsinya adalah pengembangan media pembelajaran e-booklet pada materi biologi, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Labuan Batu Lampung Timur. Yang bertugas selaku tim seminar proposal, saya selaku ketua sidang Dr. Acrinali MSI, kemudian sekretaris Ibu Meita Dwi Solviana MPD, pembahas utama Ibu Aulia Novitasari MPD, pembahas pendamping 1 Ibu Dwi Jowati Asih Saputri MSI, dan juga pembahas pendamping 2 Pak Akbar Handoko MPD. Semuanya sudah hadir, alhamdulillah. Saudari Devi sudah siap untuk diuji? Bismillah, siap, Pak. Sebelumnya kita buka dulu seminar proposal ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada saudari Devi Putri Yuliani untuk memaparkan isi proposalnya kurang lebih 8-10 menit saja. Ya, poin-poin terpenting daripada rencana penelitian Anda. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Putri Yuliani dengan NPM 18110600075. Yang terhormat kepada Bapak Aji Rinaldi MSI selaku ketua seminar, yang terhormat kepada Ibu Meita Dwi Solviana MPD selaku sekretaris seminar, yang terhormat kepada Ibu Aulia Novitasari MPD selaku pembahas utama, yang terhormat kepada Ibu Dwi Jowati Asisa Putri MSI selaku pembahas pendamping 1, yang terhormat kepada Bapak Akbar Handoko MPD selaku pembahas pendamping 2. Baiklah, sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran e-booklet pada Materi Biologi, Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas 11 SMA Negeri 1 Labuan Ratu Lampung Timur. Bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertama penegasan judul di sini, yang pertama pengembangan, kedua media pembelajaran, ketiga e-booklet, keempat hasil belajar, dan kelima biologi. Latar belakang, yang pertama, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan keadaan belajar dan proses dalam pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang ada pada dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, guru diminta untuk kreatif menggali serta mengumpulkan sumber dalam membuat bahan ajar yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran yang monoton karena kurangnya kreativitas guru terjadi di dunia pendidikan, baik di jenjang SMP ataupun jenjang SMA. Yang keempat, kesuksesan dalam proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu pada aspek pemahaman siswa selama pandemi COVID-19 masih kurang. Yang sebelumnya belajar dengan cara tatap muka dan praktik di lapangan, kini siswa harus belajar di ruang secara daring. Peserta didik masih kesulitan menggunakan media pembelajaran yang telah guru berikan, yaitu video YouTube. Hasil belajar siswa pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan masih rendah, hanya 50% siswa yang mencapai KKM. Keempat, sebagian besar peserta didik menyukai buku pembelajaran yang diselipkan gambar dan berwarna. Peserta didik kurang tertarik dengan media pembelajaran yang diberikan. Peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang mampu mendukung kegiatan pembelajaran. Batasan masalah, agar permasalahan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan,
Maka, permasalahan penelitian dibatasi pada pengembangan media pembelajaran eduklat pada materi biologi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan media pembelajaran eduklat pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Leban 1 Lampung Timur. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana desain pengembangan eduklat materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan? Yang kedua, apakah eduklat materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi? Yang ketiga, apakah eduklat materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan sebagai media pembelajaran biologi dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Tujuan penelitian. Untuk mengembangkan eduklat materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan sebagai media pembelajaran biologi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Leban 1 Lampung Timur. Kedua, untuk menguji kelayakan eduklat materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan sebagai media pembelajaran biologi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Leban 1 Lampung Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 11 menggunakan eduklat materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan sebagai media pembelajaran biologi di SMA Negeri 1 Leban 1 Lampung Timur. Manfaat penelitian yaitu bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membangkitkan motivasi dalam mengetahui dan mendalami cara dan langkah penelitian yang ahli baik dalam perpustakaan maupun lapangan, serta mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Bagi sekolah, sebagai bahan evaluasi bagi sekolah untuk mengambil strategi yang berkaitan tentang media pembelajaran bagi siswa yang dapat membantu proses pembelajaran di sekolah. Bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi media biologi berbasis eduklat dan memberikan informasi media alternatif untuk pengelolaan pembelajaran aktif dalam pengembangan dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, bagi siswa, dapat menambah semangat belajar dan meningkatkan tingkat pemahaman siswa serta hasil belajar terhadap materi yang disampaikan. Penelitian terdahulu yang relevan, yaitu yang pertama, penelitian oleh Yulianti, Nanda Ayu Fitri Diva Maharani, dan Faridan Nurkumala pada tahun 2019 dengan judul Pengembangan Media Eduklat Materi Zat untuk Meningkatkan Karakter Siswa SD Islamic Global School Malang. Kemudian penelitian oleh Ola Krisliani Yudhistira, Syamsu Rizal, Helendra, dan Yusni Atifah pada tahun 2021 dengan judul Analisis Kebutuhan Pengembangan Buklet Sistem Imun Manusia sebagai Suplemen Bahan Ajar Biologi Kelas 12 SMA. Kemudian penelitian oleh Zamzam Fauzia pada tahun 2017 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Buklet pada Mata Pelajaran Biologi untuk Siswa Kelas 11 MA 1 Madrasah Aliyah Madani Alauddin Pau-Pau dan MAN 1 Makassar. Dan yang terakhir penelitian oleh Rafi Unur Hidayah pada tahun 2019 dengan judul Pengembangan Media Buklet untuk Meningkatkan Kemampuan Menemukan Gagasan Pokok Siswa kelas 4 SD Negeri Pateman 1 Semarang. Bab 2, Landasan Teori. Di sini landasan teori yang saya ambil yaitu yang pertama, media pembelajaran, kedua, eduklat, ketiga, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, dan yang keempat, hasil belajar. Ketiga, metode penelitian, yaitu tempat dan waktu. Uji coba praktik dilakukan di SMA Negeri 1 Leban 1 di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini, penelitian pengembangan ini dilakukan dari bulan Juli 2022. Desain penelitian yang saya gunakan, yaitu model pengembangan dari Sugiono yang diadopsi oleh Brock Engel. Prosedur penelitiannya, yang pertama, potensi dan masalah. Kedua, pengumpulan informasi. Tiga, desain produk. Empat, uji coba produk. Lima, revisi desain. Enam, validasi desain. Dan yang ketujuh, revisi produk. Kemudian, spesifikasi produk. Media eduklat merupakan media pembelajaran untuk menyampaikan materi-materi dalam bentuk rangkuman, serta ditambahkan gambar yang menarik dengan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui handphone dan laptop. Media eduklat disusun dengan menggunakan aplikasi khusus, yaitu Canva. Bagian awal eduklat berisi halaman sampul depan, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian inti eduklat berisi petunjuk penggunaan eduklat, tujuan pembelajaran materi, rangkuman, dan soal evaluasi. Bagian akhir eduklat berisi glosarium, daftar pustaka, profil pengembang, dan halaman sampul belakang. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Leban 1 Lampung Timur kelas 11 IPA semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 dengan kelas eksperimen berjumlah 32 siswa. Instrumen penelitian yang
saya gunakan yaitu yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner atau angket. Uji coba produk yang pertama yaitu evaluasi formatif, dilakukan dalam bentuk validasi materi dan media pembelajaran ibu kelas serta uji coba produk untuk mengetahui penilaian dari guru biologi dan peserta didik. Evaluasi sumatif yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah diajarkan. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada uji coba ini, peneliti menggunakan desain one group pretest posttest. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, data validasi bahan ajar dianalisis menggunakan rumus P sama dengan sigma X per sigma XI dikali 100%. Kemudian, produk yang sudah melewati validasi ahli akan diimplementasikan pada proses pembelajaran sebagai media ajar yang akan digunakan untuk diujikan pada siswa. Perhitungan skor tersebut menggunakan persamaan nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor ideal dikalikan 100%. Kemudian, pembelajaran dengan menggunakan media ajar eBooklet dapat diketahui efektivitasnya terhadap kemampuan hasil belajar biologi siswa dengan mencari nilai n-gen. Dengan persamaan, n-gen sama dengan skor post-test min skor pre-test dibagi skor maksimum min skor minimum. Kemudian, uji signifikansi atau uji T. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata skor hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih besar dari skor hasil belajar siswa pada kelas kontrol dengan adanya perlakuan. Penulis menggunakan rumus statistik, yaitu uji kesamaan dua rata-rata sebagai berikut, T sama dengan X1 min X2 per akar X1 pangkat 2 per N1 plus X2 pangkat 2 per N2 dengan S sama dengan N1 min 1 S1 pangkat 2 plus N2 min 1 S2 pangkat 2 dibagikan N1 plus N2 min 2. Dan presentasi dari saya kembalikan ke Ketua Seminar. Baik, terima kasih Devi Putri Yuliani ya. Iya, Pak. Oke, ternyata ini langsung live streaming ya. Jadi buka YouTube langsung live streaming nih. Tadi sudah Anda paparkan isi proposal skripsi Anda. Jadi pengembangan e-booklet ya. Iya, Pak. Iya. E-booklet bahkan sampai ke menghitung pengaruhnya terhadap hasil belajar ya. Lengkap sekali. Ini bisa tercapai semua, Devi. Bismillah, bisa, Pak. Bisa ya. Kamu bisa, semester 7 ya? Iya, Pak. Ini semester 7. Baru beres PPL kemarin ya? Oke, alhamdulillah. Soalnya saya lihat komprehensif sekali, mulai dari pengembangan menggunakan board angle tadi ya. Sudah punya bukunya Borg Engel? Masih cari, Pak. Nanti kalau di luar forum aja ya, kalau saya ketemu kayaknya saya ada gitu. Nanti saya share ke kamu deh kalau saya ini ya. Iya, Pak. Terima saya kasih, punya Pak. E-book-nya. R&D-nya kemudian bahkan sampai ke pengaruh. Pengaruh itu nanti berapa kelas kamu uji? Satu kelas, Pak, 32 siswa, nanti ada kelas dibagi untuk perlakuan pertama itu 15 orang, terus nanti perlakuan selanjutnya yang udah dikasih e-booklet itu 32 siswa. Oke, cukuplah menurut saya ya untuk ini. Cuma rancangan e-booklet-nya sudah ada belum? Sudah, tapi mohon maaf Pak, ini pakai laptopnya teman, jadi nggak ada di sini, adanya di laptop saya. Tapi laptop saya belum bisa untuk digunain Zoom, jadinya pakai laptop teman. Harusnya filenya kamu simpan di flash disk, kamu siapkan ya, lain kali ya, karena sayang sekali kalau nggak rancangannya belum nggak ditampilkan. Bisa jadi pembahas utama khususnya memiliki saran-saran yang bagus gitu ya, termasuk ketua sidang juga mungkin ya, termasuk penguji pendamping 1 dan 2 ya. Oke lah kalau begitu, sudah hadir di sini pembahas utama kita yang terhormat Ibu Aulia Novitasari. Dipersilakan Bu Aul. Terima kasih kepada Ketua Sidang dan Ketua Seminar dan Tim Seminar Proposal yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat ya, Devi, sudah sampai tahap seminar proposal. Langsung saja ya, tadi e-booklet. E-booklet itu apa sih, Devi? Media pembelajaran berbasis elektronik, Bu. Ini kan tadinya itu sebenarnya booklet, tapi saya mengembangkan menjadi e-booklet. Ibu, komentar latar belakang lebih dahulu ya. Di sini Devi lebih banyak membahas tentang guru. Ada beberapa paragraf, di paragraf 2, paragraf 3, paragraf 5. Misalnya nih, guru belum mampu, guru mengajar monoton, guru kurang kreativitas, guru, dan banyak sekali, apalagi yang di halaman 5. Nah, maksud Ibu ini permasalahannya itu di guru atau di peserta didik, Devi? Peserta didik, Bu. Nah, data di peserta didik ini yang tidak ada. Masalahnya apa di peserta didik? Sehingga Devi ini ingin meningkatkan hasil belajar. Nah, sebelum masuk ke tadi permasalahannya, pentingnya hasil belajar itu apa? Misalnya siswa yang memiliki hasil belajar yang tinggi itu bisa apa? Nanti bisa di lebih jauh lagi, lebih umum lagi nanti di dalam masyarakat seperti apa. Kan gitu ya, sehingga hasil belajar ini penting. Tapi misalnya permasalahan yang ada di sekolah Devi ini seperti apa? Nah, itu yang dijelaskan. Jadi jangan membahas tentang gurunya. Jadi seolah-olah, jadi kalau misalnya guru yang bermasalah ini kan berarti gurunya yang harus diganti atau solusinya pelatihan kan gitu ya. Sedangkan di judul Devi ini solusinya bukan itu. Gitu ya. Nanti dicek kembali. Kemudian di sini materi struktur tumbuhan. Nah, Devi menuliskan bahwa sulit memahami materi struktur tumbuhan. Nah, di situ kan ada data nilai struktur tumbuhannya. Iya, Bu. Nah, sedangkan nanti siswa yang akan digunakan penelitian kan berbeda. Bisa jadi siswa yang akan digunakan untuk penelitian ini nilainya tinggi di struktur tumbuhan. Nah, jadi bisa nanti untuk memasukkan nilai atau data ini, Devi bisa mengambil dari 3 tahun terakhir. Kalau mau masukkan materi struktur tumbuhan, misalnya ini dari tahun 2019, 2020, 2021, bahwa nilai di materi struktur tumbuhan ini seperti ini. Itu berarti ya, dari tahun ke tahun memang di materi ini ada permasalahan. Baik. Tapi Devi hanya memasukkan satu nilai, satu nilai itu gunakan materi yang sebelumnya dipelajari tentang hasil belajar. Jadi bukan materi struktur tumbuhan. Untuk siswa yang sama, berarti hasil belajarnya rendah. Jadi kan bisa dilihat bahwa memang pengembangan ini berhasil. Tapi kan kalau siswanya berbeda, tidak bisa dilihat. Nah, nanti kalau Devi mau memang mau menuliskan bahwa struktur tumbuhan itu sulit, cari nilai 3 tahun terakhir, ya. Kemudian di sini Devi mengambil solusi e-booklet ya. Permasalahannya apa, Devi? Permasalahannya karena siswanya itu kurang menyukai media pembelajaran yang telah guru berikan di sekolah, Bu. Hanya kurang menyukai. Dan selama pandemi ini, siswa itu sulit untuk membuka video YouTube yang diberikan oleh guru, Bu. Jadi, dengan sinyal yang terbatas, biasanya itu loading kan, Bu, di YouTube. Jadi, siswa itu kurang jelas dalam memahami materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan ini. E-booklet nanti penggunaannya seperti apa? Nanti jadinya Devi bikin, kalau udah jadi e-booklet-nya, kemudian Devi share menggunakan link, Bu. Di aplikasi tersebut nanti bisa digunakan link, terus dibagikan ke WA, nanti dikasih ke siswanya, Bu. Berarti kan sama kalau misalnya permasalahannya sinyal. Link itu kan juga kan ya, pakai-pakai data kan ya? Iya, tapi kan kalau misalkan dengan menggunakan YouTube, itu macet-macet, Bu, videonya. Jadi kan siswa kurang paham kalau misalkan video itu loading terus-menerus, jadi Devi gunakan e-booklet ini agar bisa membantu siswa yang ada di sekolah. Jadinya nanti e-booklet itu seperti materi ringkas, Bu, di dalamnya. Permasalahannya kurang ini ya,
Kalau misalnya permasalahannya karena loading sinyal, itu bukan permasalahan bahan ajar yang harus atau media pembelajaran yang harus diganti. Bisa alternatif lain kalau misalnya masalahnya itu gitu kan, bisa di-download dahulu kan ya. Berarti kan kalau sudah di-download kemudian dilihat atau ditonton tidak tidak loading lagi kan ya. Jadi cari permasalahan yang memang mengharuskan ini adanya pengembangan. Permasalahannya apa di sana? Misalnya Devi bisa, karena di sini Devi menuliskan di permasalahan misalnya nih, bahan ajar yang ada di sana itu kurang gambar, kemudian nya kurang tepat, kurang berwarna. Nah ini data ini dari mana? Oh jangan-jangan Devi melihatnya bahan ajar siswa itu dalam bentuk fotokopian ya, berarti kan tidak berwarna ya. Jadi maksud Ibu, Devi ini bisa mengambil ya, atau meminjam nih tiga bahan ajar atau tiga modul yang ada di sana. Devi telaah di sana untuk modul yang A atau bahan ajar yang A ini seperti apa, kemudian kelemahannya apa. Jadi nanti bisa Devi ini bisa memetakan apa sih kekurangan yang A, kemudian bahan ajar yang B, bahan ajar yang C. Nanti bisa menjadi pembanding Devi, pengembangan Devi ini. Jadi kelebihannya ada, jangan-jangan nanti Devi mengembangkan gambarnya cuma satu, kemudian tidak berwarna. Nah gitu. Jadi permasalahan yang ada di sana, bahan ajar di sana yang digunakan itu seperti apa? Nah datanya ini Devi kan belum apa ya? Ini jangan-jangan opini dari Devi. Misalnya kan bisa ditunjukkan Bu dari buku yang ini seperti ini, gitu ya? Jadi ada datanya memang benar bahwa media yang ada di sana itu seperti yang dituliskan Devi. Jadi tidak berwarna, tidak bergambar, apalagi ini. Berdasarkan guru ini jika menggunakannya tidak menjadikan antusias. Nah itu kan permasalahannya apa? Sulitnya untuk fokus. Nah masalahnya, masalah-masalah yang ada di media yang ada di sana itu silakan Devi tuliskan ya. Kemudian kelebihan dari e-booklet ini apa Devi? Kelebihannya yaitu yang pertama dapat digunakan sebagai media atau alat untuk belajar mandiri, kemudian dapat dipelajari isinya dengan mudah, dapat dijadikan informasi bagi keluarga dan teman siswa tersebut, kemudian mudah untuk dibuat, diperbaiki, dan disesuaikan, kemudian mengurangi kebutuhan mencatat, dapat dibuat secara sederhana dan biaya yang relatif murah, tahan lama, memiliki daya tampung lebih luas, dan dapat diarahkan pada segmen tertentu. Kelebihan-kelebihan itu maksud Ibu nanti diletakkan di latar belakang ya. Tapi kelebihan yang Devi masukkan tadi itu lebih banyak ke kelebihan ke gurunya. Misalnya tadi murah dibuat, mudah murah ya ketika dibuat, kemudian mudah dibuatnya. Berarti itu kan untuk gurunya. Maksud Ibu kelebihan yang untuk siswanya dibanding dengan media yang digunakan di sana. Tadi kan pembandingnya itu YouTube ya dan media cetak. Apakah tadi kalau YouTube itu tidak memenuhi kelebihan-kelebihan yang Devi jelaskan tadi? Maksud Ibu lebih spesifik lagi kelebihannya itu yang memang apa ya, yang menjadi ciri khas atau khusus di e-booklet ini. Kalau cuma mudah dibuat, murah, itu kan kelebihan di gurunya. Gitu ya Devi ya. Kemudian identifikasi masalah. Nah identifikasi masalah nanti Devi baca lagi. Namanya kan identifikasi masalah ya, berarti masalah yang muncul yang solusinya ada di judul Devi gitu kan ya. Nah, beberapa identifikasi masalah ini Devi misalnya peserta didik membutuhkan, kemudian sebagai sebagian besar peserta didik menyukai buku, pada aspek pemahaman materi hasil belajar kurang. Maksud Ibu di apa ya, di dibaca lagi, dibenarkan redaksinya sehingga ini menjadi masalah. Misalnya peserta didik membutuhkan apa gitu ya. Nah, yang permasalahan itu yang ditulis, jadi dibalik.
sebagian besar menyukai buku. Nah, masalahnya apa? Kemudian pada aspek pemahaman materi kurang. Nah, dituliskan hasil belajarnya seperti apa, rendah, kurang, atau tinggi. Nah, itu masalahnya yang ditulis. Jadi dibalik gitu ya. Jadi bukan yang dibutuhkan, tapi masalahnya yang ditulis. Gitu ya, Devi ya. Kemudian rumusan masalah. Ini kan RMB ya, Devi. Nah, untuk yang nomor 2, yang nomor 3 nanti dicek kembali. Misalnya yang pertama, bagaimana karakteristik pengembangan Ibu Klet. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan. Kalau yang punya Devi ini kan, apakah ada? Nah, itu kan kuasi eksperimennya. Kemudian yang ketiga, bagaimana, ini kan sampai untuk meningkatkan hasil belajar. Berarti tidak hanya respon serta didik ya, tapi sampai ke efektivitas. Nanti dicek kembali, kemudian tujuannya disamakan. Kemudian, bedanya ini dengan penelitian. Sebelumnya apa, Devi? Kan di situ ada penelitian relevan. Nah, itu perbedaannya apa? Perbedaannya? Perbedaannya. Perbedaannya yang Devi gunakan ini, biasanya kan e-booklet itu materinya semua, misalkan dari semester 1 gitu ya Bu, semua materi semester 1 disampaikan di situ, tetapi Devi hanya ambil 1 KD saja, jadi hanya sekitar 30 halaman. Lebih ringkas isi dari e-booklet yang nanti Devi buat. Per materi, yang ya. Lain semester gitu ya? Iya, biasanya kayak gitu Bu, di jurnal-jurnal. Jadi barunya di mana? Lebih sedikit, lebih mudah gurunya tadi ya? Iya Bu. Kemudian UJT, di sini Devi pakai UJT ya. Signifikansi lebih besar dari 0,05, H0 diterima rata-rata sama. Kemudian H0 ditolak rata-rata tidak sama. Nah itu maksudnya apa Devi? UJT ini untuk mengetahui skor hasil belajar siswa Bu dari kelas kontrol, kemudian dari kelas eksperimen lebih besar dari skor hasil belajar siswa pada kelas kontrol setelah adanya perlakuan. Jadi dilihat dari kelas eksperimennya dulu, kemudian setelah itu dilihat dari kelas kontrolnya. Itulah Ibu, maksud rata-rata tidak sama, rata-rata sama. Nah, apanya itu? Jadi dibaca lagi di bab tiganya ya. Pertama di bagian kriteria. Itu rata-rata sama, rata-rata tidak sama, apa itu maksudnya? Gitu ya, Deb ya. Tadi juga di instrumen tidak ada menuliskan di situ soal, karena tadi kan bagaimana efektivitas soalnya seperti apa, kemudian berapa soal itu silakan dituliskan gitu ya. Mungkin dari Ibu itu saja. Saya kembalikan ketua seminar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aulia Novitasari. Tadi banyak hal ya Devi ya. Jadi intinya pembahas utama tadi mengarahkan Anda supaya penelitian ini relevan. Relevan dalam artian latar belakangnya, tujuannya, dan sampai ke metode penelitian itu selaras ya. Jadi betul, saya sepakat kalau misalkan Anda bertujuan untuk mengembangkan suatu, ini kan media ya, media pembelajaran, maka alangkah baiknya latar belakangnya berangkat dari media. Ya, latar belakangnya berangkat dari media. Media itu spesifik, jadi bukan cuma sampai dari sarfras gitu. Tidak ya. Jadi mulai dari media yang ada di sana seperti apa? Nah, ada katakanlah kegelisahan akademis karena di dalam latar belakang bahwa misalkan media di sana masih terbatas, masih kuno dan seperti apa gitu bentuknya. Maka itu bisa jadi landasan kita untuk melakukan penelitian. Di sini sudah hadir Bu Wijowati Asih selaku penguji pendamping 1, dipersilakan Bu Asih.
Terima kasih Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Aji? Baik, alhamdulillah. Semoga kapan kita ini bisa ke kampus ya. Kuliahnya juga semester depan masih online ya? Masih hybrid ya semester depan? Sepertinya masih. Masya Allah. Udah 2 tahun lebih. Udah 2 tahun Maret besok ya? Atau 3 tahun Maret besok? 2 tahun ya? Masuk 2 tahun. 2 tahun. Kampusnya sampai bersih, nggak ada mahasiswanya. Cantik banget kampusnya. Devi? Iya, Ibu. Ya. Masih bisa diteruskan kan? Bisa. Oke, tadi sudah banyak yang disarankan oleh Bu Aulia, terutama tentang masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi mungkin lebih dispesifikkan, terus dijelaskan lagi media yang biasanya dipakai di sana, menurut kamu kan YouTube, kemudian kendalanya sinyal. Jadi kendala sinyal ternyata tidak boleh digunakan sebagai alasan media yang tidak efektif. Jadi kalau misalnya mungkin menggunakan YouTube, YouTube-nya yang mana, kemudian mungkin kamu bisa telaah, ternyata YouTube itu memang kurang bisa, video yang diberikan itu memang kurang bisa memberikan informasi yang utuh, karena sinyal itu bisa diakali, bisa di-download dulu, baru kemudian bisa dilihat secara offline. Jadi ketika online, silahkan mendownload supaya tidak menggunakan data banyak-banyak, bukan setiap kali mau melihat harus menggunakan data, tetapi harus menggunakan sinyal, tetapi ketika ada sinyal yang baik, silahkan di siswa bisa mendownload, kemudian baru menontonnya atau melihat berulang-ulang, mengamati berulang-ulang, atau mempelajarinya berulang-ulang dengan cara yang offline, jadi tidak harus tergantung dengan sinyal yang baik atau tidak. Nah, itu kan sebenarnya sudah salah satu solusi yang bisa digunakan untuk siswa untuk mengatasi sinyal yang naik turun, sinyal internet yang naik turun. Jadi mungkin kalau kamu menggunakan video, mungkin bisa ditelaah videonya, video yang mana, kemudian dari video itu nanti bisa dicek ke siswa apakah benar video ini kurangnya di mana, dianalisis sehingga video yang ditampilkan itu benar-benar tidak menarik dari beberapa video yang sudah diberikan oleh guru atau direkomendasikan. Kan banyak sekali kan video di YouTube yang bisa, walaupun tidak direkomendasikan oleh guru, bisa saja siswa mengakses video yang mana saja. Jadi video mana yang direkomendasikan guru, kemudian dianalisis dan di cross-check kepada siswa apakah benar. Kendalanya tentu kan karena tadi kita menghilangkan masalah sinyal, apanya yang kurang menarik dari media yang sudah digunakan itu, karena ini penelitiannya adalah media, kita berangkat dari media. Kemudian jadi dari itu nanti kamu akan mendapatkan bahwa ternyata si siswa yang belajar dengan media yang sudah ada itu memang mengalami beberapa kendala sehingga menghasilkan hasil belajar yang rendah. Tadi mohon diingat bahwa siswa yang menjadi sasaran adalah siswa, nilai yang di latar belakang itu adalah nilai yang sama dengan siswa yang akan menjadi objek atau subjek penelitian ya. Ini subjek penelitian, jadi tidak boleh populasi atau sampel yang berbeda. Jadi nanti karena itu akan menghasilkan data yang bias. Data tahun kemarin kemudian digunakan untuk latar belakang, untuk penelitian untuk siswa di tahun yang ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Aulia, itu nanti hasilnya akan tidak sama. Karena kondisinya tidak sama, mungkin gurunya tidak sama, teman-temannya juga tidak sama, kondisi lingkungannya tidak sama, latar belakang sosialnya juga tidak sama antara siswa yang tahun lalu dengan yang tahun ini, yang juga akan mengakibatkan perbedaan hasil belajar, karena hasil belajar kan dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya dari media pembelajarannya saja, media pembelajaran juga hanya merupakan salah satu faktor sosial, faktor psikis mungkin juga menjadi salah satu faktor yang mungkin harus dipertimbangkan. Oleh karena itu penelitian latar belakang yang digunakan
juga adalah siswa yang sama yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jadi nanti hasilnya tidak bias. Jadi itu ya, nanti mungkin medianya apa saja, kemudian kalau pakai YouTube, YouTube-nya yang mana, kemudian kamu analisis, kemudian kamu cross-check ke siswanya, kendala apa yang ditemui mas ke siswanya, sehingga dari itu kamu ingin mengajukan media yang baru. Jadi bukan masalahnya bukan ada di guru, tetapi masalahnya di siswa. Kamu hanya perlu tanya kepada gurunya, videonya yang mana sih, atau tanya kepada siswanya, lah, video yang diberikan gurunya yang mana. Kemudian kamu buka, dianalisis, dibuat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada siswa. Apanya yang kurang? Kenapa nggak mau? Ya, tentu tidak ada kembali diingatkan. Saya ingatkan kepada Devi, itu tidak ada kaitannya dengan sinyal. Kalau siswa menyewa sinyal, oh bukan itu maksud saya. Itu loh Bu, kalau YouTube itu kan perlu data yang besar. Kalau sinyalnya inggri-inggri atau pat-pat atau sinyalnya rendah, tentu YouTube akan putus-putus dan susah untuk dibuka. Itu bukan merupakan satu alasan ya. Jadi dari video yang direkomendasikan, mungkin kamu bisa buka dulu, bisa analisis, kemudian berikan pertanyaan kepada siswa, di mana sih sebenarnya kendalanya? Kenapa kok nggak suka dengan video ini? Apanya yang bikin nggak suka? Nah, bukan karena sinyalnya ya. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Nah, tadi sudah banyak yang ditambahkan oleh Bu Aulia selaku pembahas utama, juga oleh Pak Aji selaku ketua tim pembahas pada seminar hari ini. Terima kasih Pak Aji, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin melanjutkan ya, karena Pak Aji-nya sudah mau WA untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati Bapak Ketua Seminar, Bapak Dr. Aji Renaldi, kemudian tim seminar proposal Ibu Widjawati Asisa Putri, MSI, selaku penguji pendamping 1, Ibu Aulia Novitasari, MPD, selaku penguji utama, dan Ibu Meita Dwi Selviana, MPD, selaku sekretaris. Ya, ini Mbak Devi ya? Iya Pak. Ya, Mbak Devi, tadi masukan-masukan itu sudah sangat banyak sebenarnya ya. Nanti diperbaiki itu sudah cukup. Inilah apa ya? Kalau kamu mau perbaikin itu sudah cukup bagus lah untuk diperbaikin ya. Dari penguji utama dan juga dari penguji pendamping satu nanti perbaikin. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan nanti ya. Okay. Baik Pak. Saya hanya ingin menambahkan. Jadi gini Mbak, di latar belakang itu kita sudah saatnya geser ya. Geser dalam arti kata kita jangan selalu memojokkan guru lagi lah. Dikit-dikit guru, dikit-dikit guru. Yang timbul itu bukan motivasi, bahasanya bukan motivasi ya. Malah merasa jengkel. Karena kadang-kadang di lapangan itu orang tidak mau tergerak hatinya karena jengkel saja, biasanya begitu. Guru pun sama. Begitu selalu dipojokkan, lama-lama ngapain juga saya ngajar. Oh, anak saya juga diajar dengan serius, hasilnya juga begitu-begitu aja. Gitu. Hari ini kan perkembangan teknologi sudah sangat cepat, gitu kan. Ini sebuah tantangan, Mbak. Tantangan baru lah di dunia pendidikan. Apapun sebenarnya, bukan hanya dunia pendidikan. Jadi arahkan latar belakangmu itu, walaupun itu judulmu pengembangan media pembelajaran e-booklet ya, e-booklet. Oke. Nah, tapi kajilah bagaimana dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri dari sudut-sudut itu, terutama tentang learning loss, kayak penggunaan YouTube. Kemudian penggunaan YouTube gitu. Apa kelemahan YouTube? Tapi benar, itu kan banyak learning loss-nya. Kalau kita dulu kita tidak menyebutnya sebagai learning loss atau kehilangan momen-momen belajar ya. Hari ini kan banyak siswa kita kehilangan momen-momen belajar. Kenapa bahasanya kehilangan momen-momen belajar? Karena kecanggihan teknologi telah mengumpulkan
begitu banyak informasi, baik yang akurat maupun tidak akurat. Dan ini sebenarnya tidak hanya mengenai anak-anak SD, SMP, ataupun SMA, tapi juga mengenai anak-anak perkuliahan sebenarnya. Laporan terbaru saja lah untuk mahasiswa UI, saja untuk prodi biologi, learning loss. Dalam pembuatan laporan-laporan tugas-tugas perkuliahan saja kan sekarang tidak belajar, hanya mengambil saja. Hanya mengambil saja, kemudian dikumpulkan. Gitu kan. Begitu juga ujian-ujian di beberapa universitas. Saya tidak tahu kalau di UIN saya belum, di biologi saya belum terima laporannya. Tapi di apa? Di salah satu universitas yang pernah saya temuin, itu universitas negeri, mereka mengopas jawaban dari internet. Begitu. Dan itu akhirnya saat diperiksa memiliki kesamaan semua. Kita kira awalnya adalah mereka saling contek, enggak tahunya enggak. Tidak melakukan saling contek, tapi menyontek di tempat yang sama. Gitu. Nah, ini sebenarnya sekarang harus jadi apa ya? Latar belakang di skripsi kita. Sehingga ada motivasi dari kita semua, karena itu menjadi sebuah literasi yang selalu kita baca di latar belakang. Oh, ternyata ini masalah sekarang begini loh. Daripada kita selalu membicarakan guru, ngajarnya begini, begini, begini. Jangan begitu lah. Karena mereka juga mengalami kejenuhan, sehingga butuh motivasi. Latar belakang kita ubah, atau ada motivasinya ya. Untuk Mbak Devi ya. Iya, Pak. Cari sumber-sumbernya tentang learning loss itu, kemudian ini kalau dulu kita nyebutnya bukan learning loss kita dulu, karena sekarang saja banyak sekali muncul efek setelah pandemi. Kalau dulu kami selalu mengkhawatirkan begini, menggunakan media digital yang kami khawatir adalah karakter yang akan semakin rusak. Gitu. Itu dulu begitu. Kenapa? Karena hasil riset dulu itu mengatakan kepribadian itu tidak bisa ditransfer melalui media, tapi harus melakukan sebuah tatap muka langsung dengan gurunya, si guru. Makanya guru itu masih selalu dibutuhkan. Gitu. Karena kecanggihan teknologi wacananya sih ini agar guru dikurangin, tapi ternyata kepribadian tidak bisa diterangkan melalui teknologi. Gitu. Nah, tapi pandemi menjawab semuanya, nggak cuma kepribadian ternyata. Siswa itu ternyata banyak masalah. Nah, ini kamu angkat itu ya. Tambahkan di latar belakang. Ya. Jadi baik dari segi medianya maupun dari segi pengajaran. Oke, itu saja Mbak Devi. Saya kembalikan pada ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Akbar ya. Jadi banyak masukan tadi ya Mbak Devi ya terkait dengan pengembangan media. Khususnya e-booklet tadi ya. Jadi banyak hal yang harus mungkin bisa memperbaiki, katakanlah ya. Mulai dari relevansi latar belakang dan sebagainya ya. Dan sepertinya memang ini semua adalah kegelisahan kita semua. Apalagi sebagai pendidik ya. Sebagai guru, sebagai dosen. Melihat kami juga sebagai pengajar, sebagai pendidik. Sebagai pendidik. Itu merasakan bahwa kalau bahasanya efektivitas lah, kalau zaman dulu ya, kalau sekarang udah ada konsep loss gitu kan, loss, learning loss, ada yang berkurang, ada yang tereduksi, bukan hanya ya, oke ya. Jadi intinya itu, tapi saya kembalikan lagi ke forum, berarti apakah proposal ini sudah layak untuk diteruskan sebagai penelitian, Bu Aulia, Bu Asi, dan Pak Akbar? Layak, Pak. Layak ya. Oke, kita sepakat bahwa penelitian, rencana penelitian ini akan menjadi penelitian skripsi Anda. Proposal ini kami terima dengan catatan mohon segera direvisi tadi, khususnya dari pembahas utama ya, kemudian ya, penguji pandemik 1 dan 2. Oke, dari saya mungkin di luar forum saja. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada tim seminar, Ibu Aulia, Bu Asi, Bu Meita, dan juga Pak Akbar Handoko, dan juga selamat untuk Devi ya, selamat melakukan penelitian.
Ya, secepat mungkin, jangan berleha-leha, jangan santai-santai. Satu semester itu cepat loh. Ya. Harapan kami ya di semester 8 itu sudah sebelum berakhir sudah selesai, ya. Kami mendoakan akan kesuksesan Anda juga. Baik, mari sama-sama kita tutup seminar proposal ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim, kemudian saya selaku ketua sidang mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Izin Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Pak Akbar, Bu Asih, Bu Mita dan Bu Aulia. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.